Kembali Bung Sempreden akan menyertai secara kondakta pertandingan pada hari ini. Kita saksikan. Kita saksikan di lapangan satu, saudara penonton. Kita saksikan. Masih dalam perebutan babak satu. Satu tiket kemenangan empat besar. Kita saksikan Liren menurunkan Arif Mikael Sari. Besti Pulman berhadapan dengan Tulutaya. Kita saksikan Herson, satu semis yang tidak terlalu keras. Kembali kita saksikan. Satu kelas yang sangat. Kita saksikan. Wah, berbahaya. Masuk. Ah, santai saja Herson. Yang saudara penonton, kurang cermat. Partai hidup mati Tulutaya berhadapan dengan Pestei Polwali Mandar memperebutkan satu tiket ke babak empat besar. Sementara kita saksikan di lapangan satu Limran. Lagi. Bersiap. Keluar. Kita saksikan Herson. Rescue Pago di sana. Keluar. Lagi cantik dari Tulutaya dan Pestei Polwali Mandar. Kita saksikan Limran. Muhammad Herson, pemain kelahiran Lembang di Nambung. Oh, lagi-lagi kita saksikan Bung Tua akan
terjadi perebutan satu tiket di babak empat besar Tulutaya berhadapan dengan anak-anak muda Festival Limandar. Kita saksikan. Enam 10 saat ini Lembran tertinggal 4 angka. Masuk. Kurang cermat Rizky Yonu. Pertarungan sengit di lapangan 2. Ya, kita saksikan bagaimana BSTI betul-betul membabi buta. Konsentrasi Muhammad Persson pemain kehilangan lembab. Iya murni pakainya. Kan rasa mirip Pak Mi, Pak Mi. Wah, kita saksikan. Ah, kalau dua main kayak melodi ya. Wah, selesai. PSTI memainkan memperebutkan satu titik di babak besar. Ya, kita saksikan Limran berbahaya kali ini. Hensan Westi berhadapan dengan Tulutaya. Berbahaya Hersen kali ini. Hersen! Wah, ini menurut aku. Apa itu? Sementara kita saksikan di atas sana awan hitam menggantung. Antara 2000 BMT atau Limran akan pulang kampung. Kita saksikan Limran berbahaya Rizky. Iya. Ah, Rizky Pogu, Rizky Yolo, Hersen. Kita saksikan di lapangan satu kembali Hersen CS. Ih, kenapa nak pakai pada Om Nawa? Hei, nampak. Persatukan semua di atas segala-galanya. Saudara penonton, kita saksikan berbahaya Limran. Satu semesta dari Limran. Kita saksikan di lapangan satu. Keras. Berbahaya Limran. Nah, serangan balik.
dengan lapangan. Kita saksikan Herson Restiano. Herson sementara di atas sana semakin menggantung. Kurang cermat berhadapan dengan Limran. Ada Rizky Yaudu Hasan keluar masker tanpa masker masker. Ada Abel Yaya keluar. Satu sekelas dari Yaya tadi keluar. Masih terjadi pertarungan sengit. Andai malah balikin menduli mai berbahaya berbahaya. Kita saksikan kembali kita saksikan bagaimana kedua rezim. Ayo balik